Ruas jalan protokol di Jalan Diponegoro Magetan terendam banjir saat diterjang hujan deras. Drainase yang buruk diduga menjadi penyebab terjadinya banjir. Pengakuan warga sekitar, banjir sering terjadi saat hujan deras. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat banjir menggenangi Jalan Raya Diponegoro, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada Sabtu sore saat hujan deras terjadi. Sebagian kendaraan putar balik atau berhenti tidak berani melintas. Akan tetapi, sebagian pengendara nekat menerobos genangan air di jalan raya dekat sentra kerajinan kulit Jalan Sawo Magetan tersebut. Pengakuan warga, banjir genangan di Jalan Diponegoro sering terjadi saat terjadi hujan deras. Diduga karena gorong-gorong tidak muat menampung air hujan. Namun luapan air di jalan raya tersebut tidak berlangsung lama. Saat hujan reda, air biasanya sudah surut. Setiap hujan deras berlangsung agak lama, pasti jalan sepanjang jalan ini tergenang sampai naik ke trotoar. Banjir gitu, Pak? Lama nggak, Pak, tergenangnya itu, Pak? Kalau hujannya lama ya surutnya ya agak lama, tapi kalau cepat, hujannya cepat cepat terang, ya surutnya juga cepat. Ketinggiannya berapa sentimeter tadi, Pak, kira-kira? Ya ini 40? Ya ada 40 sentimeter, ya? Pak, itu penyebabnya apa kira-kira, Pak? Ini gorong-gorongnya nggak muat mungkin. Warga berharap ada penanganan dari pemerintah setempat agar luapan air tidak terjadi saat hujan deras. M. Ramzi, CTV, Magetan.